Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mentabahum bihsan ila yawmiddin Amma ba'd Alhamdulillah Kita lanjutkan majelis Kitab Ma'alim Di Tariki Tolabil Ilmi Karya Sheikh Abdul Aziz Sadahan Hafizahullah Ta'ala wa ru'ahu Kita Alhamdulillah Sudah masuk di pembahasan adab Tolabil Ilmi Adab بنوتوت علمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله ومن والاه اما بعد فما زلنا في قراءه الامور التي ينبغي ان تراعى الامور التي تنبغي ينبغي ان تراعى حال حضور حلقات العلم فقرانا الامر الاول وهو الاخلاص الإخلاص أمره عظيم لا بد منه في كل شأن من شؤوننا في كل عمل في كل قول في كل شأن من شؤوننا لا بد فيه من أمر الإخلاص واليوم إن شاء الله نقرأ الأمر الثاني مما ينبغي أن يراعى في حلقات العلم Kita masih di pembahasan hal-hal yang kita menghadiri atau ada dalam majelis ilmu. Yang pertama kemarin kita sudah ambil ikhlas. Perkara ikhlas ini harus kita perhatikan dalam setiap perkara. Dan tentunya ia lebih lagi di pembahasan di dalam majelis ilmu. Sekarang kita akan lanjut di perkara yang kedua. Qala al-mu'allif wa hafidhahu Allah wa nafa'ana bi'ilmi fid darain. Al-amru al-thani al-hirsu ala hudur halaqatil ilm المداومه والحرص على حضور الدروس وعدم الكسل والفتور والكلل والسامه فان العبد كلما زاد حرصه وعلم الله صدق نيته فتح الله عليه بركته ويسر امره واعانه على شؤونه كلها وعلينا الا نستكثر ما حضرنا من حلقات العلم فان الجهل كثير والعلم لدينا قليل ولذا يقولون احاطه الانسان بما يعلمه اكثر من احاطته بما يجهله فهو يجهل كثيرا وكلما ازداد الانسان فائده ذهب جزء من جهله وهلم جرى وهلم جرى فحاجتنا الى العلم كبيره فبحرصك على حضور حلقات العلم انت ترفع جهلا عن نفسك ترفع جهلا عن نفسك وجهلنا من علمنا ولا شك وما من العلم قليلا Kata beliau perkara yang kedua adalah termasuk harus yang harus diperhatikan kita harus bersemangat untuk menghadiri halakot al ilm menghadiri majelis ilmu kita harus bersemangat untuk menghadiri majelis ilmu kata Syekh al mudawamah terus menerus dan semangat untuk menghadiri pelajaran tidak malas tidak futur tidak bosan tidak bosan sungguhnya seorang hamba setiap kali bertambah semangatnya dan Allah menyetuhi akan jujurnya niatnya maka Allah akan membukakan berkahnya untuknya dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan perkaranya dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu urusannya seluruhnya dan wajib bagi kita untuk memperbanyak ya dari yang kita hadiri dari hajil majlis halakot halakwa ilmu karena sesungguhnya kata beliau kebodohan itu banyak sementara ilmu di sisi kita sedikit kita harus banyak menghadiri majlis-majlis ilmu kata beliau karena kebodohan kita itu banyak sementara ilmu yang kita punya sedikit oleh karena itu mereka berkata Seorang mengetahui ilmunya itu lebih banyak daripada mengetahui kebodohannya. Artinya seorang itu bisa membatasi ilmunya cuma sekian, tapi kebodohannya sangat banyak. Kebodohannya sangat banyak. Maka dia ya jahalu kathiron. Dia lebih banyak tidak tahu. Ya daripada dia tahu. Wa kullama dal insanu fa'idatan setiap kali seorang itu menambah dalam dirinya satu faedah maka dahabat juz'un min jahlihi maka akan hilang satu bagian dari kebodohannya dan perlakukan atau kiaskan seperti itu wa kullama wa dhabta ala huduri durus fahmadillah fahmadillah adihi ni'mah wa kullu ni'mah labudda fiha ولها من حمد واسأله التوفيق والمزيد من فضله اسأل الله عز وجل المزيد من فضله واعلم أن هذا الحرص لولا فضل الله عز وجل وتيسيره وتوفيقه لما نفعك اجتهادك فلا تغتر فلا تعجب بمواظبتك على حضور هذه الدروس هذه نعمة الله عز وجل أعطاكها الله عز وجل منّ عليك بها بفضله ورحمته ولا تغتر فلا ينفعك اجتهادك دون فضل الله عز وجل قال إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده إذا لم يعنك الله عز وجل فلا بركه في عملك ووقتك وجهدك فالأمر له سبحانه إذا وكلك الله إلى نفسك فلست بخير فاحمد الله واحرص على ألا تفرط في درس ما استطعت إلى ذلك سبيلا أستطيع أن تحضر الدرس أحضره لا تضيع حضور الدرس وأنت قادر على حضوره هذه نعمة إن عرفت عنها ربما رفعت عنك ربما عجزت بعد أيام عن حضور الدروس ما تستطيع ترغب أن تحضر لكن جاءك من الأشغال ما يمنعك من حضور الدروس ولربما أنك عوقبت بسبب عدم حرصك على ما أعطاك الله عز وجل من النعم فإن استطعت أن تحضر درسا أحضره أحضر. كتب له، كل كمو selalu hadir dalam pelajaran, Fahmadillah. Pujilah Allah. Karena menghadiri pelajaran itu nikmat. Bisa menghadiri majelis ilmu itu nikmat. Kalau antum bisa hadir, puji Allah. Iya, pujilah Allah Subhanahu wa taala dan mintalah kepada Allah taufik, hidayah tambahan. Wal mazid min dan tambahan dari kebaikannya. Mintalah kepada Allah tambahan dari kebaikannya dan ketahuilah anna hadzal hirs ketahuilah bahwa semangat ini yaitu semangatnya antum untuk menghadiri majelis ilmu halaqah ilmu laula fadlullah wa taysiri lama nafa'aka ijtihaduk Tandanya bukan karena keutamaan Allah dan kemudahan kemudahan dari Allah serta taufik dari Allah maka kesungguh-sungguhan kamu tidak bermanfaat. Jadi ini semua memang murni adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair berkata, "Idalam yakun aunum minallahi lil fata." Jika kalau bukan ada pertolongan, bukan karena bantuan dari Allah untuk seorang pemuda, maka fa'aktar ma yajni alaihi jitihaduh. Maka kebanyakan yang akan merusaknya adalah Ijtihadnya, ya, kesungguh-sungguhannya, ya, karena kalau hanya sungguh-sungguh tanpa ada bantuan dari Allah, itu tidak akan ada berkahnya, tidak akan ada manfaatnya, yaitu jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan dirimu kepada dirimu sendiri, maka kamu bukanlah berada dalam kebaikan. Jika Allah wakilkan kita pada diri kita sendiri tanpa ada bantuan darinya maka kamu bukanlah apa-apa. Walaupun kamu bersungguh-sungguh. Ini kata beliau fahmadillah, pujilah Allah. Ini adalah nikmat. Kadang suatu hari nikmat ini akan hilang darimu. Suatu hari kamu tidak mampu menghadiri majelis ilmu. Kata Syekh, suatu hari kamu ingin menghadirinya tapi kamu tidak mampu. Kamu dihalangi dari menghadirinya. Datang banyak kesibukan. Datang banyak kesibukanmu Maka pujilah Allah Waharis dan semangatlah Agar supaya Tidak ada satu pelajaran pun Yang kamu telantarkan Semampu kamu dalam hal tersebut Tidak ada pelajaran yang luput Darimu Semampu kamu dari hal tersebut Ini yang belum ingatkan Bandur. إلى هذا المثال العظيم في الحرص والمثابرة على حضور الدروس الحرص والمثابرة على حضور الدروس يقول هذا ثعلب أبو العباس واسمه أحمد وهو من علماء اللغة من علماء اللغة اللغة المبثوث ذكرهم في كتب هذا العلم كثيرا يقول عن إبراهيم الحربي ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس نحو أو لغة خمسين سنة انظر هذه المواظبة العظيمة خمسين سنة لا يفقد من دروس النحو من دروس اللغة حرص عجيب لكن ما الثمرة التي حصل عليها إبراهيم الحربي طيب واظب خمسين سنة ما هي ثمرة هذه المواظبة قال أصبح من أئمة الدنيا وممن سار بعلمه الركبان فهو علم في رأسه نار هذا العلم لم يأته ميراثا ما حصله وراثة لم يحصل هذا العلم وراثة بل جهدا ومثابرة بل ثابر واجتهد حتى صار كما ترى علما من اعلام هذا العلم امام من ائمه الدنيا في هذا العلم جهده ومثابرته لا شك امر عظيم في تحصيله ما حصل بعد توفيق الله عز وجل وعونه perhatikanlah contoh ini kata yang menunjukkan semangatnya orang terdahulu dalam menghadiri majelis ilmu. Baru bilang Fahad Sa'lab ini Sa'lab, ulama terkenal dari ulama bahasa. Kuniannya Abdul Abbas, namanya Ahmad. Dia termasuk dari salah satu ulama bahasa. Dia berkata menceritakan keadaannya Ibrahim Al-Harbi. Seorang muridnya. Ibrahim Al-Harbi dia bilang itu Sa'lab berkata ma ibrahim al-harbi min majlis nahwin aw sana saya tidak pernah kehilangan ibrahim al-harbi dari majlis nahwu atau majlis bahasa selama 50 tahun 50 tahun tidak pernah alpa di majlis nahwu atau di majlis logo lihat ini semangat. Iya, bukan waktu yang sebentar. Dia bersemangat, tapi lihatlah buahnya. Kata Syekh Sadhan di bawah, "Lakin Masamarah allati hassala." Apa buah yang dia dapatkan dari semangatnya itu tadi? 50 tahun tidak pernah luput majelis Nahwu. Apa buah dari hasil semangatnya tadi? Itu semangatnya Ibrahim Al-Harbi rahimahullah. Asbaha min a'immatid dunia. Dia menjadi imam dari dunia ini. Dalam ilmu ini. Mimman saro bi'ilmihi rubban. Termasuk dari orang-orang yang banyak dikunjungi. ya, Yang kaki-kaki itu banyak melangkah menuju dia. Untuk belajar. Bahwa alamun fi dia adalah alam seperti bendera yang di atasnya itu ada api. Itu menunjukkan jelasnya keilmuannya. Jelasnya keilmuannya. Ini ilmu dia dapatkan bukan karena dia wariskan dari bapaknya. Bapaknya mewariskan dari kakeknya. Bukan karena warisan. Tapi ini hasil dari juh dan hasil dari kesungguh-sungguhan. وَمُثَابَرَهُ Dan hasil dari مُثَابَرَهُ Iaitu sesuatu yang diikuti secara terus menerus tanpa henti. والتحصيل العلمي من ثمرات الثمرات العظيمة لحضور الحلقات لكن ينبغي لطالب العلم أن لا يغفل عن كونه بحضوره هذه الدروس يمتثل أمر الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله طلب العلم امتثال أمر الله عز وجل وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة هذه أمور عظيمة وأيضا بحضور حلقات العلم يتحصل الطالب على أجور عظيمة مر بنا حديث maktaba qaumun fi baiti min buyutihi kullu hadha bi idznillah yuhasiluhu at-talib bi hudurihi halaqat al-ilm bi at-tahsin al-ilmi jadi kata beliau kata Sheikh ilmu ini ketika kita mendapatkannya itulah buah dari keseriusan dan kesungguh-sungguhan kita tapi jangan pernah antum lalai ketika antum menghadiri majelis ilmu antum harus hadir karena memang perintah Allah Allah katakan dalam Al-Quran, "Fa'alam annahu la ilaha illa." Ketahuilah, ilmuilah. Bahasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Artinya kita memang diperintahkan untuk apa? Berilmu. Demikian pula Rasul kita menghadirinya karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita. Dalam hadis, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin muslimah." Belajar itu adalah kewajiban terhadap setiap muslim dan muslimah. Jadi kita hadir karena memang perintah Allah, kita hadir Juga karena perintah Rasul juga kita hadir untuk mengharapkan pahala. Telah lewat bersama kita bagaimana ajar ganjaran dan pahala bagi orang-orang yang belajar, bagi orang-orang yang belajar. Jadi jangan lalai dari hal ini. Alahfuzhu Allah wa ma ajmal maqalat al Imam Ahmad. Indama maqal Abu Harith. Sembah Abu Abdullah. Iqool. Innaal ilmu مواهب انما العلم مواهب يؤتيه الله من احب من خلقه العلم رزق خاص يختص الله به من شاء يؤتيه الله من احب من خلقه من احب من خلقه الدنيا الله عز وجل يؤتيها من يشاء ممن يحب وممن لا يحب كما في الحديث إن الله يؤتي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يؤتي الآخرة إلا لمن يحب هكذا العلم رزق خاص يختص الله يختص الله به من شاء من عباده قال الإمام أحمد إنما العلم مواهب يؤتيه الله من أحب من خلقه فإذا أقبل الله عز وجل بقلبك على العلم احمد الله هذا اختصاص من الله عز وجل لك خصك من مئات بل الوف بل اكثر من ذلك من الناس فاقبل بقلبك على العلم العلم الشرعي قال وليس يناله احد بالحسب وليس يناله احد بالحسب هذا من بيت فلان هذا من بني فلان هذا من اسره فلان من ال فلان لا ليس هذا طريق العلم من كان من ال فلان فهو عالم لا انما هو رزق من الله ولو كان لعله الحسب لكان اولى الناس به اهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ال النبوه اشرف الانساب اشرف الانساب ولو كان العلم للحسب والنسب لكانوا هم اولى بالعلم وكم ترى من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم ممن يجهل ممن يجهل الكثير والكثير بل ممن هو الان من دعاه الضلاله ممن قد اضله الله عز وجل فكانوا في فرق بعيده عن هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كتب له بتابا اندahnya احمد رحمه الله ketika ابو الحارث Belum berkata menukil Sama itu Abu Abdullah Yakun Saya mendengar Abu Abdullah berkata Imam Ahmad Innamal ilmu mawahib Ilmu itu pemberian Ilmu itu adalah pemberian Yu'tihillahu man ahabba min khalqih Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Kepada siapa yang dia cintai dari makhluknya Jadi ilmu ini kata Syekh Bilal tadi ini rez, rizkun khas ilmu itu rezeki khusus. Ilmu itu rezeki khusus. Iya, bukan rezeki yang umum. Karena dunia, kata saya diberikan kepada siapa yang dia cintai dan kepada siapa yang dia tidak cintai. Dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang dia cintai, juga orang yang dia tidak cintai. Bagaimana dalam hadis? dunia iya dunia itu Allah berikan kepada siapa yang dia cintai dan siapa yang dia tidak cintai tapi akhirat itu hanya diberikan kepada orang yang dia cintai jadi ilmu ini adalah rezeki khusus adalah rezeki khusus yang dia Allah hanya berikan kepada orang yang dia cintai ini kata Imam Ahmad rahimahullah Walaisa yanaluhu ahadun bil hasabi seorang tidak bisa mendapatkan ilmu dengan nasab keturunan. Itu ilmu ini hanya didapatkan oleh rumah fulan, keluarga si fulan. Enggak. Ilmu ini pemberian Allah murni, bukan karena keturunan. Karena kata Imam Ahmad rahmahullah. la walau kana li hasabi, seandainya ilmu ini diberikan karena sebab keturunan baitin nabi maka adalah orang yang paling berhak mendapatkan ilmu ini adalah keturunan nabi. Kalau seandainya ini ilmu ini adalah berdasarkan keturunan maka yang paling berhak mendapatkan ilmu kata Imam Ahmad siapa keturunan nabi karena alu nubuwah dia adalah yang paling mulia dari nasab tapi banyak dari keturunan nabi jauh dari ilmu. Bahkan ada penyeru kepada kesesatan dan kepada bid'ah. Ah. Keturunan Nabi jauh dari ya, tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan ilmu itu bukan karena keturunan. Qala walamma ra'al imam Malik ibnahu Yahya qad kharaja minal bayt wa fi kummihi jauzun minal hamam. Adha huwal kum وكان في تلك الأزمنة أعرض مما نرى هذا هو الكم وضع فيه جوز من الحمام ينشغل بها ويلعب معها قال الإمام مالك حينئذ الحمد لله الذي لم يجعل هذا العلم ميراثا الإمام مالك إمام المدينة إمام المدينة كما هو معروف صاحب المذهب المشهور وله هذا الولد لكنه لم يقبل على العلم لم يقبل على العلم انشغل بهذه الأمور الإمام مالك لما رآه منشغلا بعيدا عن العلم قال الحمد لله الذي لم يجعل هذا العلم ميراثا وإلا لنا له من لا يستحقه لناله من لا يعبأ به لا يعظمه لا يحترمه فالحمد لله الذي لم يجعل هذا العلم ميراثا وهكذا شعبه شعبة أبو بسطام الحجاج إمام أمير المؤمنين في الحديث كما قال سفيان رحمه الله قال سميت ولدي سعدا فلا سعد ولا فلح فلا سعد ولا فلح لم يقبل على العلم فلم يعرف بينما ربيبه ابن زوجته محمد بن غندر قال روى عنه سبعة آلاف حديث كما ذكر محدثه وهو ابن زوجته وأما ولده فلا سعد ولا فلح فلا سعد ولا فلح الإمام عاصم رحمه الله أحد القراء السبعة حفص الذي نقرأ بروايته حفص الذي نقرأ بروايته هو ربيبه ابن زوجته ابن زوجته ولا نعرف أبناءه ولا نعرف أبناءه فالعلم ليس بالنسب ولا بالحسب وانما كما قال لمحمد احمد مواهب يعطيه الله عز وجل من شاء من خلقه ومن بعده يكون كتب لهتتكل امام مالك مelihat anaknya yang bernama Yahya dia keluar dari rumahnya dan di dalam tangannya itu di lengan bajunya dia terdapat mainan yang dia bawa disembunyikan di bawah bajunya maka berkata Imam Malik kalau melihat anaknya adalah lebih condong suka dengan mainan dia bilang alhamdulillah segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan ilmu ini ilmu ini sebagai warisan segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan ilmu ini sebagai warisan Ini kata Imam Malik yang mengatakan bahwa ilmu ini tidak diwariskan dari bapak ke anak. Belum beliau mengatakan seperti itu ketika melihat anaknya seperti itu. Demikian pula kata Syekh belum tambahkan syukbah. Ya. Imam dari Imam Hadid dia menamakan anaknya Sa'ad. Saat. Iya. Cuma dia belum katakan "Lah Dia tidak beruntung. Ketika melihat anaknya tidak menjadi ahli hadis. Sementara dia punya eh, anak tiri yang bernama Muhammad Ibnu Gundat. Dia meriwayatkan hadis banyak sekali dari Syu'bah. Jadi anaknya tidak. Tapi yang bukan anaknya malah dapat. Anak dari istrinya anak dari istrinya. Yang menunjukkan bahwa ilmu ini bukan karena keturunan, ilmu ini bukan dari karena keturunan, demikian pula yang kita eh, baca riwayat Quran yang kita baca hafs an-asim itu hafs bukan anaknya, bahkan dia tidak dikenal punya anak, bukan anaknya dari yang dia riwayatkan hadisnya itu, itu hanya anak tirinya hanya anak tirinya, tapi dia meriwayatkan darinya, orang yang terpercaya meriwayatkan الدارين بهواني بكرا كان نسبه نسبه لوكا والحمد لله لا يفهم من هذا الكلام أنه لا يوجد من أبناء العلماء من هم علماء يوجد لكن ما حصلوه من العلم ليس إرثا إرثا وإنما عن اجتهاد ومثابرة. عن اجتهاد ومثابرة Akan tetapi kata Syekh, tidak dipahami bahwa tidak ada anaknya ulama yang menjadi ulama. Tidak jangan dipahami bahwa tidak ada di sana anaknya ulama tidak menjadi ulama. Tidak. Cuman dia dapatkan ilmu bukan karena dari bapaknya, tapi karena kesungguh-sungguhannya juga. Dan terus dia belajar. فعلينا أن نحرص على حضور ما نستطيع من الدروس وأن نواظب عليها فقد ذكر العسكري أن أبا الحسن الكرخي قال انظر إلى هذا المثال العظيم في لزوم المجالس جالس العلم قال فقد ذكر العسكري أن أبا الحسن الكرخي قال كنت أحضر مجلس أبي حازم يوم الجمعة بالغداة من غير أن يكون درس لئلا أنقض عادتي عن الحضور يحضر يوم الجمعة ويوم الجمعة ليس فيه مجلس تحديث ليس فيه مجلس للشيخ لكن اعتاد أن يحضر في هذه الساعة إلى هذا الموضع فلا يريد أن ينقض هذه العادة سبحان الله سبحان الله فانظر الى هذا الحرص وهذا الجهد فهو يترك الراحه ويؤثر على نفسه بل ويعسف نفسه ما استطاع الى ذلك سبيلا من اجل التحصيل وتعويضها النشاط والنفس كما قال القائل والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي النفس على ما عودتها من شب على شيء شاب على النفس كما عودتها عودتها على الاجتهاد اجتهادت عودتها على التكاسل كسلت قال النفس كالطفل إذا عودتها الخير اعتادت إذا عودتها الشر اعتادت وخير من قول الشاعر قول النبي صلى الله عليه وسلم هو خير بلا شك وما ينطق عن الهوى إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتقي الشر يوقه إنما العلم بالتعلم عود نفسك على شيء Wa alayhi, Kemudian kata beliau maka wajib bagi kita untuk bersemangat menghadiri majelis semampu kita dari pelajaran-pelajaran an -pelajaran. 'alaiha dan kita terus di atasnya telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Askari al bahwasanya Abul hasan al karhi dia berkata, lihat orang ini. Dia berkata adalah saya dulu. Dia ceritakan tentang dirinya. Menghadiri majelis Abu Hazim pada hari Jumat. Di pagi hari tanpa ada pelajaran. Jadi hari Jumat kan libur. Dari dulu dari dari ulama hadis hari Jumat mereka libur. Tapi apa yang dilakukan oleh orang ini Abu Hasan? Dia tetap hadir di jam yang sama. Di hari Jumat tanpa ada pelajaran. Masya Allah. Iya. Di hadir hari Jumat tanpa ada pelajaran. Apa tujuannya? Li Allah saadati anil hudur. Supaya saya tidak mengurangi kebiasaanku dari hadir. Majelis ilmu. Biasa hadir ya. Dia biasakan dirinya walaupun hari Jumat tetap dia datang. Walaupun tidak ada majelis. Iya. Perhatikan ini maka perhatikanlah kepada semangat ini. Wahadal jahat, perhatikanlah kepada kesungguh-sungguhan ini. Dia meninggalkan istirahatnya, lebih mengutamakan hadir daripada dirinya. Bahkan dia paksa dirinya semampunya dalam hal tersebut. Supaya dia mendapatkan hasil dan membiasakan semangat. Karena diri kita itu sebagaimana yang dikatakan oleh penyair wan nafsu katibli. jiwa kita ini seperti bayi jiwa kita ini seperti bayi kalau kamu biarkan dia lalai maka dia akan tumbuh di atas itu di atas kelalaian lebih cinta untuk langsung menetes sama ibunya wa kalau setelahnya kamu biarkan dia supaya lepas dari ibunya, maka dia akan lepas dari ibunya. Tergantung kebiasaannya. Artinya ini hanya perumpamaan. Jiwa itu seperti anak bayi. Kalau kamu biasakan kepada kebaikan, maka dia akan biasa. Tapi kalau kamu biasakan di atas keburukan, dia akan juga terbiasa di atas keburukan. Dan lebih baik daripada perkataan penyair ini, adalah ucapan Nabi kita Muhammad SAW. Innamal ilmu Ilmu itu dengan belajar. Ilmu itu akan antum dapatkan kalau antum belajar. Wa innamal Kelembutan kesantunan itu dengan antum melatih diri antum. Supaya santun. Supaya tidak bertindak gegabah. Wa man Siapa yang selalu berusaha melakukan kebaikan dia akan diberikan. Waman yataki dan siapa yang selalu menjaga dirinya dari kejahatan dari keburukan maka dia akan dilindungi dari keburukan tersebut. Iden fahris ala mudawamah ala hudur halakat ilm wa majalis. Fahrus ala mudawamah, tidak terputus. Kadang hadir orang مجالس العلم لكنه لا يحرص على المداومه تغيب عنها لادنى انشغال ورد عن وهب ابن جرير عن ابيه قال جلست الى الحسن هذا مثال عظيم في المواظبه ايضا جلست الى الحسن سبع سنين لم اخرم منه يوما واحده لم اخرم منه يوما واحده اصوم واذهب اليه سبع سنين ما تغيب عن مجلس الحسن يوما واحدا سبحان الله قال وقتاده ابن دعامه السدوسي من ائمه التابعين ولد اكمه اكمه بمعنى اعمى ولد اعمى رحمه الله وكان من طلاب انس وكان طلاب العلم والتابعون يفدون على انس صباحا ومساء اذا له مجلسان صباح ومساء فكان اذا حدث اهل الصباح فذهبوا جاء اهل المساء فحدثهم بحديث اهل الصباح اذن يحدث في الصباح ويعيد المجلس ايضا في المساء فتاخر انس ذات مره عن اهل المساء لم يحضر تاخر عن ذلك عن اول المجلس فحدثهم قتاده بكل حديث الصباح وانس يسمعه لانه حضر مجلس الصباح فحفظ ما حدث انس في مجلس الصباح فلما جاء المساء حدثهم من؟ قتاده حدثهم قتاده بكل حديث سمعه من انس قال وانس يسمعه فلما راى حفظه وتعجب من فطنته لكزه بيده لكزه بيده وقال: قم يا اكمه فلقد اخذت علمي. قال له ذلك مداعبا. قم يا اعمى لقد اخذت علمي، حفظت علمي ونقلته. هذا دليل على ان من ثابر وطوع نفسه على التحصيل جنى ثمرات ذلك الجهد. اذا انت لم تزرع وابصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر مر معنا هذا البيت ما زرعت لم تجتهد في الزراعه فجاء وقت قطف الثمار رايت الناس يقطفون ثمارهم هذا يقطف ثماره وهذا يقطف ثماره ياتي الندم لكن لا ينفع الندم الان انه ليس معك وقت لتزرع فتحصد معهم قد فاتك قد فاتك Idhim, la Kemudian contoh berikutnya. Ini contoh yang sangat besar. Kota Da Ibn Amah As-Sadusi. Termasuk dari A'imah Tabi'in. Para imamnya Tabi'in. Kalau lahir dalam keadaan akmah. Lahir dalam keadaan buta. Dua-dua matanya. Wa min tullabi Anas. Ini Qatada termasuk muridnya Anas. Wa itu Anas bin Malik. Wa kana tullabul ilmi wat tabi'una yafiduna ala Anas subhan wa masa'a. Dan adalah para penuntut ilmu, para tabi'in mereka mendatangi ya Anas itu di dua majelis, majelis subuh Dan majelis sore dan Anas, apabila menyampaikan hadis kepada orang yang hadir di majelis subuh, kemudian mereka pergi, datang setelahnya orang yang berada yang menghadiri majelis sore, maka Anas menyampaikan hadis tadi yang tadi subuh, hadis yang sama itu kebiasaannya. Maka satu hari Anas terlambat pada majelis sore. Terlambat di majelis sore. Biasanya Anas yang di majelis sore akan disampaikan hadis di majelis pagi. Maka siapa yang menyampaikan hadis? Kota ada. Rahmahullah. Belum menyampaikan hadis kepada yang datang di majelis sore. Hadis apa yang disampaikan? Semua hadis yang disampaikan di tadi subuh. Sementara Anas mendengarnya. Tapi kan dia buta, dia tidak lihat. Tatkala Anas melihat hafalannya, Anas takjub terhadap kecerdasannya, maka Anas pun mencubitnya dengan tangannya. Kata Anas, kum ya akmah. berdiri kamu hai si buta, sungguh kamu telah mengambil seluruh ilmuku. Kamu telah mengambil seluruh ilmuku. Nah ini masya Allah. Ini adalah dalil. Ini adalah dalil bahwasanya siapa yang selalu hadir, ya, dan dia tahu anafsah alat tahsin. Dia biasakan dirinya untuk mendapatkan ilmu. Jana samarat maka dia akan memanen buah dari kesungguh, kesungguh sungguhan itu. Dia akan memanen buah dari keseriusannya itu karena kata seorang penyair Ida'an dalam tazra wa absarta kalau kamu tidak menanam terus setelahnya kamu melihat ada orang yang memanen maka kamu akan menyesal atas kelalaianmu di waktu tanam kamu tidak Mem menanam sesuatu datang waktu panen orang semua panen antum melihat di sana memanen ini di sana memanen ini antum hanya melihat. Disitulah antum akan menyesal. Kenapa antum tidak menanam? Antum menyesal di waktu yang antum tidak berguna lagi menyesal di situ. lewat syair ini bersama kita sebelumnya, kata Syekh. Kala wa Inni antazimu. uwadul. Di ma'a Syekh. Wa Wa ya'tarini يحصل له من الملل ما يحصل وهكذا الضجر واخرج احيانا من حلقه العلم ولا اعي حرفا واحدا ولا اعي حرفا واحدا فيقال له ان العلم لا يكون الا بجهاد من طالبه بد ان يجاهد طالب العلم نفسه في التحصيل تحصيل العلم من المراجعه والسؤال والتركيز اثناء الحضور وعدم الانشغال باي شيء حتى لا يفوتك من الدرس ما يفوتك. قال وقد يمر عليه حاله الفتور والكسل قد تحصل أي انسان يحصل له فتور ويحصل له كسل لكن عليه ان يوطن نفسه ويستعين بالله اولا العلم عطاء من الله عز وجل لابد ان تستذكر الاستعانه بالله دائما استعن بالله استعن بالله ولا تعجز قال ثم يجتهد بالتركيز اثناء الحضور والمذاكره مع اقرانه بعد الحضور اذا حضرت الدرس انتبه لما يقول المعلم لا تنشغل باي شيء لا يذهب حسك في التفكير خارج الدرس هذا يفوت عليك فهم الدرس وفوائد الدرس فان حضرت على هذا النحو فاذا ختمت الدرس اجعل لك ولزملائك حلقه تتذاكرون ما مر معكم حياه العلم المذاكره كما مر معنا مراجعه تثبت الفهم تثبت الحفظ تقوي الاخوه بين الطالب واقرانه واخوانه Kemudian kata beliau, kadang ada yang berkata, saya sudah selalu hadir di majelis ilmu bersama Syekh. Saya selalu bersamanya, cuman kadang ya tarini al-malal waddojar. Kadang menghinggapiku rasa bosan. Ya, rasa tidak senang untuk hadir. Sehingga saya kadang keluar dari satu majelis ilmu. La a'i harfan wahida. Saya tidak memahami satu kalimat pun. Saya keluar dari kadang, karena saya bosan. Ya, kadang saya keluar dari majelis ilmu, saya tidak paham satu kata pun. Iya. Fayuqalu lahu, kalau ada orang yang seperti ini, dikatakan kepadanya, innal ilmi la yakunu illa bijihadin min talibih. Ilmu itu tidak akan ada. Tidak bisa didapatkan. Kecuali dengan jihad. Kesungguh-sungguhan dari orang yang belajar. Kadang lewat baginya halatul futur. Keadaan yang dia futur di dalamnya. Dia bosan. Wal kasal. Karena lewat baginya keadaan yang dia malas padanya. Akan tetapi. Alaihi wajib baginya aywadzin aywatin nafsah wajib baginya untuk mengatur dirinya biasakan dirinya melatih dirinya wa billah awwala tapi sebelum itu dia harus minta pertolongan kepada Allah dia usahakan dirinya memahami tapi sebelum itu dia harus minta kepada pertolongan kepada Allah kalau kamu minta pertolongan mintalah kepada Allah Setelah itu, semaya cetahit terkis, kemudian bersungguh-sungguh untuk konsentrasi. Tidak boleh pikirannya di di dia di dalam pelajaran terus pikirannya di luar. Tidak boleh. Harus dia berusaha untuk terkis, untuk konsentrasi terhadap yang dikatakan oleh mudaris, yang dikatakan oleh guru. Dia tidak boleh keluar dari itu. Setelah itu, Dia merujak bersama teman-temannya. Terus kalau kamu hadir di majelis ilmu, tentu buat majelis bersama teman-temannya. Untuk mengulang karena hidupnya ilmu itu dengan diulang, dengan dipelajari. Dengan dipelajari ulang kembali apa yang didengar di guru tadi bersama teman-temannya untuk menguat sekaligus untuk menguatkan persaudaraan, untuk menguatkan ikatan antara para pelajar. أكون بهذا قد انتهينا من الأمر الثاني الذي ينبغي مراعاته في حضور حلقات العلم والمواظبة والحرص على حضور هذه المجالس العظيمة وإما يعين عن المواظبة الأمر الأول الذي ينبغي أن نراعه هو الإخلاص تعبد لله عز وجل بحضور هذه المجالس الإخلاص هذا يعين على المواظبة وعلى الانتفاع من حلقات العلم، اذا اخذنا الى الان امران مما ينبغي مراعاتهما في حلقات العلم الاخلاص والحرص على حضور حلقات العلم، الحرص على حضور حلقات العلم، ومر بنا اثار عظيمه وقصص عجيبه في مواظبة سلفنا الصالح على حضور حلقات العلم. القصة الأولى قصة إبراهيم الحربي ما آه فقدت إبراهيم الحربي من مجلس نحو أو لغة خمسين سنة هذا مثال عظيم للمواظبة مثال عظيم مواظبة وهكذا القصة الأخرى قصة أبو الحسن الكرخي قال كنت أحضر مجلس أبي حازم يوم الجمعة يوم الجمعة بالغداء من غير أن يكون درس لا درس مع ذلك يواظب على الحضور حتى لا ينقض عادته في حضور هذا المجلس وهكذا قصة وهب ابن جرير عن أبيه قال جلست إلى الحسن سبع سنين لم أخرم منه يوما واحدا وأغضب ولازم مجالس الحسن هذه السنوات المتتابعة بأيامها دون أن يخرم يوما واحدا منها ثم ختاما بقصة قتادة ابن دعامة لم يكتفي بحضور مجلس واحد أنس رضي الله عنه يحدث صباحا ومساء بالحديث الذي حدث في الصباح يحدثه في المساء لم يكتفي بمجلس واحد وتكرار المساء تكرار لما في الصباح بل واظب على حضور هذين المجلسين حتى صار كما ترى قال له أنس قم يا أكمه berarti kita telah selesai dari perkara yang kedua dari yang harus kita perhatikan dalam belajar kita harus semangat untuk menghadiri majelis ilmu kita harus semangat menghadiri majelis ilmu dan telah disebutkan hal-hal yang bisa membantu untuk bersemangat untuk menghadiri majelis ilmu tadi dan yang pertama yang kita ambil juga adalah perkara yang pertama ikhlas. Dan itu termasuk yang membuat kita semangat untuk hadir dalam majelis ilmu adalah kita ikhlas dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam belajar. Di poin yang kedua ini beliau sebutkan kisah-kisah yang sangat luar biasa akan semangatnya para salaf, semangatnya orang-orang terdahulu dalam menghadiri majelis ilmu. Kisah pertama adalah kisahnya Ibrahim Al-Harbi dia tidak pernah luput majelis nahwu atau majelis bahasa 50 tahun. Kisah yang kedua adalah kisah yang disebutkan ya dari seorang Imam Abdul Hasan Al-Karhi dia menghadiri majelis Abu Hazim ya bahkan dia hadiri walaupun hari Jumat tanpa ada pelajaran dihadiri walaupun di hari Jumat tanpa ada pelajaran ini menunjukkan tetap semangatnya dia menghadiri majelis ilmu. Kisah yang terakhir adalah kisahnya Kotada. Kisahnya Kotada dihadiri majelisnya Anas. Yang mana Anas memiliki dua majelis. Dua majelis ini ya terdapat pengulangan. Karena di majelis sore adalah di yang disampaikan adalah yang ada di majelis pagi. Ada pengulangan tapi dia tetap hadir. Tapi dia tetap hadir. Padahal dua majelis itu adalah majelis yang sama. Ini ya setelah itu sampai dikatakan oleh Anas radhiyallahu taala nukum ya akmah berdiri wahai si buta sungguh kamu telah mengambil ilmuku ini menunjukkan bagaimana semangatnya mereka dalam menghadiri majelis ilmu menghadiri halakoh dari halakoh ilmu naktafi subhanaka wa la ilaha illa ant astaghfiruka wa والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته